Inul Daratista meradang akibat diabaikan alias dicueki oleh pedangdut Nela Karisma. Melalui kolom komentar di unggahan Instagram Nela Karisma, Inul Daratista menuliskan unek-uneknya akibat dicueki. Pemilik Go yang ngebor itu nampak tak terima lantaran usahanya menghubungi Nela Karisma tak kunjung digubris. Bukan tanpa alasan, Inul mati-matian menghubungi Nela lantaran ingin menawarkan pekerjaan. Sayangnya, ajakan istri Adam Suseno itu ternyata belum juga mendapat respon dari pelantun Banyumoto ini. Akibat sulitnya menghubungi Nela, Inul penasaran dengan pihak manajemen sang biduan. Saking tak dianggap oleh Nela Karisma, Inul menyebut dirinya merasa seperti pengemis.